Everybody, hari ini kita bakal jalan-jalan nge-vlog malam-malam ya, karena ada temen gue dari Bogor datang, brother gue ya. Mereka ngumpul di sini, gue datang karena PC-nya dia rusak juga, pengen gue cengin nih ya. Udah gitu sekalian kita kan ketemu nih, udah lama enggak silaturahmi, udah mau lebaran ya sama anak-anak. Jadi ya udah kita langsung aja ya ke gue jadi kopi Calslift nih temen gue nih di Jatiwaringin. Kalian anak-anak Jatiwaringin, Pondok Gede boleh lah mampir-mampir ke Sokin, oke? Sebelum mulai videonya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan di like ya untuk kemajuan channel ini. Paket anjing. Jadi lu kesini numpang main doang. Ini ngomong balik tiba di sana ngomong orang bulan puasa ngapain? Main di sini main. Ini kesini gara-gara bisa rusak numpang mainan. Parah, nggak ada otaknya ini. Masih alhamdulillah gue samperin itu ya. Ini apa nih? Ini kawan gue ini. Udah cekin recheck. Kita kemana aja harus nyari duit bos. Oh iya benar. Ya kan, PC kan juga rusak, jadi nggak bisa main game. Jadi kita baca dulu. Ntar dulu tuh kan. Aduh emang monyet nih. Udah keluarin ini kamera coba matiin. Semap. Dari tadi gue di sebelah ngomongin gitu mulu game mulu. Mana PC lu? Senyum. Tuh. Jadi PC ini juga rusak bos. Rusak nih. Aku apa yang nonton lagi jadi kayak lah. Punya link donasi biar ditaruh di deskripsi. Nah itu tuh yang donasinya beliin motherboard ke gue. Sisanya urusan gue leh, dosa meleh. Jadi dia nih yang kemarin nyuruh gue beli VGA second bos. Kerangnya kan gue udah bilang sama lu, gue gak beli di situ karena apa. Dia memang itu perumahan skor. Sekian bentar leh. Kan gue udah bilang leh jangan beli di situ. Ini gue ada mobil. Emang harganya murah cuman gue gak beli. Dia tuh gak ngirim perumahan skor. Terus kalau udah kayak gini gimana? Iya terima nasib lah. Jadi kemarin tuh gue di Tokopedia kan, ada beberapa pilihan. Nah terus gue milih itu yang murah. Dan dia juga aman, pas dicek sama temen gue aman masih. Tapi, pas di tes, apa tuh? Lu tes apa nih sama temen lu, format score? Benchmark. Format score juga kata temen gue itu aman. Nah pas ditinggal, gue main game berat tuh. Terus gue pegang casing gue, tuh kayak panasnya berlebihan. Tapi kata temen gue, enggak, emang kayak gitu, ya udah. Gue diemin, nah terus kemarin gue upgrade ke RAM. Tambah RAM lagi gue 16, biar jadi 32. Nah itu besoknya langsung blue screen, nyala. Serem banget gitu. Coba deh, apa lo mau dibawa ke tempat langganan gue? Siapa? Gue udah bawa ke Pels, ada di Tanjung Duren. Gue disuruh sama temen gue, coba bawa, gue udah bawa udah 4 hari. Coba dulu deh disitu, lihat nosanya apa? Iya, dikatanya sih bisa jadi pasta. Pasta VGA-nya. Pertama kan pasta motherboard, jadi tambahin sama temen gue. Masih sama. Bisa jadi kan pasta VGA dong. Cuma deg-degan gak? Deg-degan gue. Masalah 5 juta. Maksud gue kalau kenapa-napa, maksud gue kita udah gak bisa ngapain ya. Mungkin masih bisa di servis, cuman ya tetap sih. Rada-rada susah. Biarannya temen gue dorong Tokopedia, gue blok anjing tokonya. Sumpah kalau sampai bener-bener VGA-nya yang rusak ya. Masa gue udah ngechat dia juga gak dibalas. Mas, gue cek waktu itu. Mas, kok ini suhunya kok panas banget ya? Gak dibalas sama dia, gue chat lagi mas, gak dibalas lagi. Orang Sidoarjo. Susah, lalu mau nyari juga susah. Ya paling gak tokonya ya udah gue report. Dari waktu itu ketemu lu megangin doang. Lu jadinya ngambilnya? Kalau gue mah tetap pada awal 1080 yang TI. Yang TI cuman yang tapi awal. Tapi kok Zotac gue kagak nyala ya? Ininya aku tulisan Zotac-nya. Iya, Le. Hah? Jadi rezeki gue mau ngambil dia. Anjing, emang nyala ya? Nyala Zotac-nya begitu tuh. Tuh begitu. Lu CPU-nya nyalain enggak? Berarti mah mati, Le. Zotac-nya enggak nyala gue. Coba lu lihat kos kaki, Le. Ye, kalau ada baunya gue cium tangan malu semua, nih. Gila. Buka puasa kayak itu subuh sampai subuh. Ini PUBG apa sih light deh? Ini PUBG Mobile baru main lagi tadinya light mulu gua. So, terus lu siapa? Masih enggak live di Facebook lagi sekarang? Enggak, udah enggak kuat bayar dah. Ini live, ya? Live Nimo. Yo, Facebook enggak kuat bayar. Kacak kacak telur buat bikin nastar. Live Nimo aja yang nonton 1000 yang komen 2, asik kan? Jadi Zotac gua juga awalnya temen gua bilang itu Zotac-nya nyala, tapi tuh tukar sama 1050 Ti, Bang. Harganya 5, berapa kemarin gue beli? 5,7. Kalau kenapa-napa berarti Amsyong dong ya? Sekarang tuh Amsyong. Di depan garasinya di kiri dia ngeplay. Gue udah ajakin mancing sama dia.
tapi gue nggak bisa mancing. Gue tuh orangnya nggak betah kalau mancing. Sama benar. Gue bilang kita yang nyebur. Seru-seruan. Gak dapet, gak dapet. Itu tuh udah sama panitia dimasukin ikannya berapa banyak? Udah ada di situ ikannya. Juaranya berapa? Bawa perahu berarti le, jangan duduk le. Bawa perahu di situ orang mandi. Jalan. Mau jalan gitu. Habis paling banyak. Wur, udah kan berapa duit? Sudah setengah, 40.000 begini. Sudah setengah ya, wur nyawer. Tak bisa, bisa. Jadi visi lu kenapa cuy? Nah itu begitu tuh, baka anak gua lagi nonton YouTube, retek nosinya. Oh gitu, nosinya le nggak si mon apa VGA-nya, kira gua VGA-nya nggak kebaca. Visi mati, nyala tetap. Nyala, bisa nyala. Akhirnya gua bawa manggil teknisi, kayaknya ini deh, kayaknya itu ya, kayaknya juga lu itu. Hoki ini dunia. Gua kerian aja langsung tet. Ian ini tes. Motherboard ternyata. Tapi kata si Robin itu tuh yang itu mah itunya kali cel. Soket bukan soketnya. Ya itunya lah. Tapi si Rian udah ngetes semua udah dicabut-cabutin gitu. Ini motherboardnya rame satu keping rusak. Rame satu keping rusak. Kok kita sial banget ya. PC gua juga rusak. Tapi itu donasi sih boleh kita betrik dikit. Gak banyak, urusannya sisanya urusan gue. Bunuh siapa? PBAC? Itu ya, 5 juta ya buat gue. Dosa sisa gue dah. Gak apa-apa ya. Makanya lu bikin link donasi dong. Live streaming, bakal link donasi. Gue aja foto di Facebook gitu lah. Lu lagi gak bakal ditanya malaikat lah ya pakai duit donasi lah ya. Lu juga pada parah. Parah. Nanya-nanya Michel live streaming di Facebook gak ada yang mau nonton. Gak ada, udah gak ada live di Facebook. Iya kemarin kenapa lu kagak ada yang nonton? Kenapa? Emang gak mau ditonton gue live. Gue pengen nol. Makanya live streaming gak sih link donasi, ntar link donasi lu gue taruh di bawah. Ya udah gak bakal bener dah. Kita bisa benar. Motherboard Michel. Iya gak? Tambahin dong dikit. Ini motherboard lu apaan emangnya? Berapa duit? Gak tahu emaknya apaan. Nggak, maksud gue kenapa? Nggak usah pada kepo, kalau kepo tambahin nih. Tuh, ditutup lagi. Nih, di sini nih. Ini ada luka bakar sini, Le. Masih ya? Ya kali. Taruh aja PC mah nggak apa-apa, digeletakin, Cel. Iya, mau. Nggak apa-apa ya, takutnya dipancing sama 4 orang. Nih, lihat ya, ada bala-bala, ada bihun. Tempe. Tempe habis. Motherboardnya murah ini, Cel. Beli aja, beli. Di zaman dan buat murah lagi pandemi gini, corona juga minta duit ke orang itu ale. Kok kita sial gitu ya, PC sama-sama rusak mungkin. Nggak boleh kurang sukses di komputer, kita harus lomba ngaji apa? Auzubillah. Alhamdulillah, apalagi ya. Wah, Fatihah yang nggak bisa lu gimana sujud? Sujud ngomongin apa? Kita ini lu pakai CD room. Enggak, ini buat ini aja. CD room ini. Buat rusak kan gara-gara lu pakai CD room ini. Gaming enggak boleh pakai CD room. Di Glodok ntar gua beli masukin aja lewat mana nontonnya. Oh iya. Glodok bagus kan depannya peci belakang pantat. Enggak? Goblok gua benar gitu ini. Dede sini deh ngaji bagus tuh. Pakai peci belakang kayak G-string. Oh, kata gua imba habis. Udah ruangan lu enggak ada AC, kipas sedikit. Kipas 2 biji mau berapa lagi? 4 nih gosok le merah nih komputer. Masuk angin. Iya, enggak, tapi semua dicek masih baru bagus. Tapi ini baru bersih, dibersihin sama Mas Rian nih. Mana tadi gua mandiin sore sebelum rusak. Pantas itu kali. Kenapa ya kita sial gitu saat puasa lagi asik-asiknya kan ya, lagi iya, di rumah bang. Aja main bang komputer. Coba bang seorang gocap mah 4 orang ya kebeli ya, mana buat iya tukeran sama minyak misik hitam dah, ada yang mau punya tuyul gak di rumah? Bos parfum mah receh ini segini ya emang. Kalau bos sih gak bakal ke Jakarta buat benerin, beli lagi, setengah beli, setengah buang. Oke emang kita kurang ibadah bulan puasa nih. Ibadah sih banyak gua. Hah? Ibadah banyak. Seharusnya kan ini makanya dikasih cobaan sama Allah, ibadah lu kurang dikit jangan main komputer terus iya yeah, begitu padahal komputer isinya Quran semua sama tafsiran. Lu gak percaya lah ini SSD 120GB Al-Fatihah bahasa semua negara ada gitu. Dibaca kagak install semua. Kayaknya install programnya begini iya yeah. Apa anak lain? Oh mau dijual berapa mas? Adanya 2.000. Enggak kuat yang dia aja rusak. Yang dia juga rusak noh. Iya, dia juga. Wah, berarti kita datang bawa CPU. Kita bertiga PC rusak semua udah udah dibilangin kita tuh udah enggak boleh. Enggak ada lawan lagi. Benar. Beli game board main Tetris itu depan masjid. Di rumah di kok hilang di rumah di servis. Jadi PC kita tuh bertiga rusak. Rusak. Jadi kita mau minta donasi aja.
Ngapain jadi minta asuransi? Berasa minyak. Ya segimana aja dah, secukupnya lah. Pengertian 0953458761 MCA bawa siar BCA. Geser lu kira tempat buka. Kalau lu kenapa? Nggak usah ditanya, dia mah semua. Soalnya partai ini jual-jualin mah doi. Ardis ya? Ardis udah mobil. Ardis udah penuh. Udah bisa? Udah bisa? Nabi ya, teman-teman gua akhirnya ngepel. Makanya ya, dari tadi begini ya gitu ngobrol ngepel. Nabi ya! Gua rasa sih emang bener gua. Ini jongkok deh 4-4-nya, satu nanya kamu udah dapet barang dari mana, cocok? Tangannya ke belakang dong, tangannya. Ini mah karbunya harus diganti nih. Emang udah gua bilang langsamnya habis. Pakai 200 meter taman mie rusak nih. Sahur di mana? Sahur di mana-mana, TV banyak. Salah gue nanya. Sahur jam berapa lu negeri Irak? Jam 2:30. Power Ranger masih dandan jam segini tidur. Masih PBA aja mau diintip. Dosa. Dosa gue yang buat ini ya. Dosa gue yang tanggung deh kata dia. Tulis aja minus diambil misal enggak suka rame. IG-nya wah anjing satu PB lu nyerang. Lu laknat, lu Arab, bukan nyontohin gue bukan Arab. Tapi keren ya, anak PB, 150 juta nomor ini. Ya kok, bener. Kita minjem 20 ribu, 2 batang susah ya. Jaket dilelang 10 juta, ada 4 orang. Jaket gue tuh di rumah tuh. Jaket SD Polisi 4. Oh. 10 juta yang naruh 10 juta ada 4 orang, gak masalah. Boleh tau cita ajir amat orangnya ngomong pandemi ini susah, itu susah, ini susah ya. Bisa disebut. Enggak. Kita nongol di layar. Enggak ada remnya. Enggak pakai hamba Allah gitu. Nah, ya satu lagi gue bertanya-tanya nih, ada yang naruh 10 juta di terakhir pas di GF main lawan CS. Namanya Captain America. Sebenarnya gue enggak enak ngomongnya, Le. Kagak lah. Berasa... Aduh. Jadi gimana nih, ini dilelang nih buat korban Covid nih. Covid. 25 juta aja. Banyak duit nih, gue gak mau pakai. Masalahnya gue baru nyadar gara-gara gue upload video kan. Gue bisa servis PC, gue ke tempatnya Benny. Terus gue bilang, gue bosen lah di rumah, ngapain gue gak ada PC. Ada yang ngomong, tak ada harus bang, ngaji. Bener juga ya, emang bener, ngapain tempat Benny, ya cing campur gitu. Nah, gue kan ke Rian, terus Rian gue sana ketemu Cules pertama, aduh, gue memang yang merah anjing. Gara ketemu Cules, jemput ke bawah, set, udah segini nih. Udah jangan ngeliat ke bawah lagi, enak. Dari segini ngeliat lagi ke atas, turun ke bawah dadar telur, gila. Les, balu les, orang Chinese semua les, sini les, putih. Oh, sampai di krum gitu loh. Pohon cucu, stocking ini, balu. Ketawa pintu. Stocking. Terus gimana nih ya, apa komputer lo dijual beliin mother buat gua? Gue tadi gak mau kesini gua, cuman gua ngeliat ke Nekatu. Komputer rusak, nanti komputer rusak itu juga lagi rusak. Jadi gak, Maria, lah, kita lagi. Dari giliran komputer rusak rumah gue semua bangsa. Nanti dicabut ya ke bapaknya aja minta duit ya. Om, ya tau ini. Tapi gak seru dia ya udah ngomongin PB lagi ya. Marah, lagi lu parah juga sih nih, pada ini request. Ini nasi ke sono, ke gua dulu gua main PB lagi. Request lu pada ke rumah gua. Enak sih ya ngomongnya. Dulu ke rumah gua, abis itu collab sama Mamat katanya. Wah itu bagus tuh ya. Karena Mamat parah bisa ini black screen semua. Blok Michel lu mat. Mamat sama Michel black screen semua tadi. Yang bertiga sama dia di belakang. Kacamari kacamata hitam gitu. Pilih bang. Enggak. Baju sama. Asik gak lu ah. Megang kameranya ketawa lu. ID ya. Apa saya? Bisa gimana mau ke rumah terus ya. Itu terakhir gua keluar pagi ngehe ngomong. Yang kita main bareng pagi itu terakhir. Enggak, gua tahu PC lu itu sebenarnya tuh pertama enggak ada SSD. Terus yang kedua, lu tuh setiap main ya habis PB, udah lu altep lu tinggalin sampai 2 tahun. Oh, jangan pusing. Altep itu PB enggak karakternya PB Mas robot itu dong. Gila lu. Seenaknya udah token mau habis nanti nanti. Gua enggak matiin ya. Itu. Pencet ini token nih yang lama 2 hari ya. Tetep. Itu ya kan PC enggak pernah mati, PB ditinggalin ya kan. Iya bener, megang isi data ya gini. Orang whisper. Besok jalan gini. Begitu benar. Gini git. Ya udahlah. Dia update foto kan yang di bawah dekat pohon. Gue bilang itu ulat bulu jatuh. Mana? Siapa? Yang foto lo update dekat pohon. Ulat bulu jatuh. Ya udah bisa bacot sekarang lah ya. Nah, dulu di pokoknya ada komen-komen juga ini. Power supply gue kekecilan. Berapa? Gope. Gope 600. Oh lu 2 ya. Iya iya bener. Lu berapa? 500. Gope gua enggak bisa. Iya, gua rasa itu terus
Gue juga pakai 1080 Ti, masih pakai i5 seri 6. Enggak, Le. PSU berarti udah. PSU. PSU. Masuk ke sana. 1080 Ti lu pakein 500 ya. Gitu ya. Wah, goreng telur, Le. Lihat dalam PC-nya lagi nih. Ada biji korma masuk. Biji korma. Enggak apa-apa daripada pokoknya gimana mau bare. Ini sih gue. Biasanya ada mangkuk, Le, di sini, Le. Oke, kayak gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga kalian semua kembali suci di Idul Fitri ini, 1441 Hijriah. Dan thank you semua buat teman-teman gue yang udah nyempetin waktunya datang dan kumpul di sini. Dan ya udah gitu aja. 1441 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. 1260 HZ. Lu kira layar. 1440 HZ. Woi. Okay.